Jogja sudah mulai mendung-mendung. Kemarin hujan lebat sama petir ini, Prof. Iya, makanya. Oke. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dwi, Prof. Bantul di Jogja. Oh, sama-sama Jogja, selamat hari. Oke. Ini, Prof. Alamatnya apa? Sudah bayinya siapa yang nangis? Anak saya, Prof. Oh. Umur berapa? Ngantuk, Prof. Umur berapa tahun itu? 9 bulan. Oh, baru 9 bulan. Wah. Jadi, Prof. Keluarga muda. Itu disuruh mimik ibunya itu. Ya, Prof, baru diminumnya, Prof. Iya. Ini ibunya diganggu kali bapaknya, Prof. Bapaknya tadi malam. Mendahului biasanya bapaknya itu. Kali bulan itu. Ya, kali. Ya. Bu Gale di mana, Bu Gale? Saya di Sleman, Bro. Oh, di Sleman. Banyak orang Jogja juga ya. Iya. Ini siapa mahasiswa kita kecil ini? Fotonya anaknya Mas Dwi ini, Bro. Anak saya, Bro. Lah bapaknya ngempengnya nanti saja. Nanti Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Dari siapa? Chandra, Prof. Yes. Dari mana, Bu Chandra? Dari Jogja, Prof. Dari Bantul. Oh, sama dengan Mas Ari ya. Yes. Baik, teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari dua kali pertemuan yang lalu, pada akhirnya kita akan melihat apakah itu olahraga. Dari aspek sosiologis, kita melihat olahraga itu di negara lain merupakan tradisi dan ya dipetik prestasinya. Kita olahraga yang dipertandingkan itu biasanya belum kita ambil sebagai prestasi, makanya banyak olahraga yang belum menjadi tradisi. Nah, karena belum menjadi tradisi, akhirnya kita terseok-seok membangun prestasi dari olahraga yang dipertandingkan di tingkat internasional. Itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, saya juga melihat bahwa olahraga ini juga sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Sehingga di satu pihak meninggikan prestasi, di satu pihak ya bertanding kalah enggak apa-apa, yang penting dapat uang, tinju misalnya, ya, atau apa sajalah pertandingan itu. Jadi boleh dikatakan ya sebagai profesi lah, olahraga sebagai satu profesi. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa olahraga itu sebagai alat politik. Sebagai alat politik itu, karena penggemar olahraga itu dapat mendorong pencitraan seseorang dan juga dapat digerakkan untuk ke meja-meja pemilihan. Jadi itu perspektif politik yang sekarang ini menjadi marak. Tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Saya sendiri melihat langsung di Prancis misalnya, bahwa para supporter-supporter ini yang kemudian juga punya keluarga, punya saudara, dapat membangun satu ya ideologi politik tertentu atau mendukung. Karena mereka juga dibiayai oleh para cukong-cukong atau oleh para politikus yang ingin memanfaatkan ya, suara mereka untuk mendukung politik.
Kemudian dari perspektif ekonomi, olahraga juga sebagai komoditas. Ya, jadi olahraganya tidak penting, yang penting dagangannya laku. Ya, apakah pedagang kok, pedagang bola, pedagang raket, ya, pedagang pakaian olahraga. Kita lihat tidak menjadi soal di situ, karena olahraga ini betul-betul dijadikan pengertian komoditas ini ya, kita juga melihat bahwa olahraga itu juga perspektif apa judi, perjudian ya. Kita ingat pada waktu ada negara Amerika Latin, saya lupa itu Argentina atau Brazil, yang karena dia bunuh diri pada waktu sepak bola dan cukongnya kalah, beberapa saat kemudian dia mati ditembak. Jadi perspektif olahraga itu tidak hanya prestasi ya, tapi mempunyai banyak dimensi. Kemudian selain judi, kemudian juga komoditas, olahraga itu juga ada aspek-aspek yang lebih dari sekedar politik, tapi hooliganisme. Saya nonton sepak bola di kota Tottenham waktu itu, ya kita takut saja karena pada saat yang sama tahun 90 waktu itu di Inggris ada skinhead, ya, mereka yang anti terhadap masuknya emigran atau orang-orang yang berkulit berwarna. Sehingga sepak bola atau ya olahraga itu sebagai ajang untuk kekerasan. Nanti yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana kekerasan dan kemudian aspek-aspek rasial, aspek-aspek etnisitas itu mempengaruhi prestasi ataupun juga ya mental daripada para pemain. Ini setelah ini saya jelaskan dulu perspektifnya. Kemudian juga olahraga itu mempunyai aspek-aspek education. Ya seperti corona sekarang ini, saya misalnya bersama keluarga melakukan DD ya, atau berjemur. Ya mungkin juga tidak melawan corona, tetapi setidaknya tubuh kita ini menjadi sehat karena imunnya bertambah atau menghidupkan imunitas. Jadi terkadang orang simpang siur di dalam memahami kita berjemur atau makan makanan misalnya teh dan lemon atau makan jamu kunir dan temulawak misalnya. Jadi pada prinsipnya itu kita itu ya early warning ya, safe before. Jadi apa, sedia payung sebelum hujan, maksudnya begitu. Jadi kalau kita berhadapan langsung dengan corona, ya kalau coronanya ini kan saya pikir nggak hanya satu jenis kan, banyak jenis, ada yang ganas, ada yang setengah-setengah ganas, ada yang anak cicit, ada yang simbah-simbah, belantongan ya, belantongan itu rajanya. Jadi tergantung juga kita dihinggapi oleh virus yang mana. Ya. Jadi olahraga itu juga perspektif edukasi. Seperti sekarang Anda itu belajar, itu kan olahraga itu dalam pengertian edukasi itu sebagai salah satu cara agar supaya masyarakat tanggap terhadap pentingnya kesehatan di dalam kehidupan sosial. Juga perspektif yang lain selain komoditas, kemudian kita kemarin membahas tentang prestise. Ya, banyak olahragawan, ya bukan olahragawan, banyak orang yang berolahraga karena ingin memamerkan sepeda. Ya. Saya sendiri waktu muda juga gitu, mamer sepeda. Kemudian, tapi karena itu memang selalu diejek oleh ya oleh teman-teman, atau katakanlah saya sekarang belajar ya sudah mendalang lah katakanlah. Wayangnya itu kalau Kak Prodo Mas itu ya diketawakan sama orang, profesor kok wayangnya ora Prodo Mas ya, toh gamelane kok ecek-ecek gembrong ya, kan mesti harus perunggu. Jadi itu prestise. Olahraga itu juga semacam prestise dan
Ya, dalam hal-hal tertentu memang kita ingin menunjukkan itu. Kalau pakaiannya ya pakaian Yonex kayak atau pakaian-pakaian yang produk Nike misalnya. Ataupun juga ya kalau enggak merek terkenal diolok-olok kita ini. Di apa ya semacam karena itu prestis sosial ya. Jadi ya kita ikuti sajalah cara mereka, cara kita bergaul ya. Sepeda juga begitu. Saya dimarahi sama istri saya karena beli sepeda yang harganya lebih mahal daripada sepeda motor. Ya, ya meskipun sekarang sepeda itu ya saya enggak saya pakai, tapi ya syukurlah anak saya udah gede, udah sekolah, bisa dipakai. Bisa dibayangkan ya kita beli sadel aja harganya hampir satu sepeda, kalau kita beli di pasar itu 1.250.000 bikinan Italia ya. Itu kan tidak masuk akal, tetapi untuk pamer ya prestis itu satu kebanggaan tersendiri. Itu yang tidak dibahas di dalam banyak buku ya. Yang terakhir yang kita lihat adalah perspektif olahraga dalam apa dalam sudut pandang kita sebagai popularitas. Karena apa itu olahraga sangat ekstrim. Sangat ekstrim di tempat apa saja, di bidang apa saja. Saya di bidang seni misalnya ya kalau hanya menggambar Marilyn Monroe atau apa berpakaian itu soal biasa, tapi bagaimana kalau kita menghadirkan yang pakaiannya dilocetin semua, telanjang dan sebagainya, itu lebih ekstrim. Dan di olahraga juga sama ya. Di dalam performing arts kita sering melihat tiba-tiba orang apa bertelanjang dada ya, atau ingin bertelanjang dan berjalan-jalan di kota. Ya pada waktu kita melihat sepak bola antar klub di Eropa itu kan ada juga laki-laki yang telanjang lari-lari ke tengah lapangan atau perempuan yang protes. Itu semuanya adalah ya untuk membangun popularitas yang dimulai dari sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita melihat dalam olahraga ekstrim itu, karena olahraga ini sangat spesifik dan ekstrim, maka tidak setiap orang dapat melakukannya. Dan tohnya nyawa ya, terjun dari ketinggian tanpa menggunakan parasut. Ya. Ya meskipun di tengah-tengah ditolong teman-temannya. Atau berjalan antara Niagara, Kanada, Niagara, Amerika, hanya seutas tali tanpa pengaman. Ada di Grand Canyon, antara satu jurang dengan jurang lainnya, tanpa pengaman. Atau juga memanjat tebing yang begitu sangat curam, ya dia pun juga berhasil sampai ke sana tanpa ada pengaman sedikit pun. Jadi membangun popularitas itu sekaligus tadi juga efeknya macam-macam, bisa prestise, bisa juga komoditas. Tetapi juga di dalam hal ini kita melihat bahwa olahraga itu memang kemudian mempunyai power ya. Olahraga sebagai kekuatan untuk membangun berbagai macam aspek ya. Sekarang yang marak di luar negeri itu ya sebagai aspek politik ya. Bahkan kalau ada hal-hal yang bersifat kekerasan, oliganisme dan lain-lain itu sudah bercampur dengan persoalan-persoalan politis, apalagi itu antar distrik, antara kabupaten, antara provinsi dan lain-lain. Baik, itu kesimpulan dari mata kuliah yang kita jelaskan pada minggu kemarin. Sekarang ini saya akan memfokuskan pada prestasi olahraga yang dihubungkan dengan latar belakang kebudayaan. Yang dimaksud adalah bahwa latar belakang kebudayaan itu berupa biasanya rasial, etnik, ya bahasa, dan kemudian termasuk fisik di situ.
maka di dalam pertandingan itu ada semacam prejudice, sakwasangka, ada semacam kesalahpahaman historis, ada semacam superioritas etnik atau superioritas rasial. Jadi pertandingan itu sendiri hanya menunjukkan superioritas itu sendiri. Bangsa Jerman itu menang karena memang superioritasnya tinggi, pernah punya Hitler yang kejam ya. Dan kemudian merasa menjadi the first racial top in the world ya, bangsa Arya. Nah, yang sampai sekarang bermusuhan dengan kaum Yahudi itu ya. Kaum Yahudi maksudnya. Nah, latar belakang rasial begitu itu berpengaruh terhadap bagaimana kita bertanding, karena pertandingan itu kan ya semacam pertandingan kecerdasan, pertandingan fisik. Kita misalnya dengan pemain-pemain dari Cina, kalau kita kalah mesti dibilang, oh ya kalah awu. Kalah awu yang dimaksud itu adalah yois, kalah sembarang ya, sehistorisnya ya kalah, wong ya kalah, keuletannya kalah, ya, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan latar belakang kebudayaan mempengaruhi prestasi olahraga. Maka dari itu, kalau kita kalah pulang sepak bola dengan Vietnam kalah, ya, dengan Thailand kalah, woyo dasar mental tempe, tempe tahu, karena makanannya cuma tempe tahu. Jadi itu ya dimaksud dengan apa, latar belakang kebudayaan itu mempengaruhi orang di dalam bertanding. Tetapi begitu kita melawan negara-negara yang seperti Malaysia yang pernah di dalam masalah politik kita ganyang Malaysia misalnya, atau ya kita lebih besar karena penduduknya 250 juta lebih, pulaunya 17.000. Nah, semua itu kemudian berimpak ya, berdampak kepada psikologis atau mental para pemain untuk lain-lain. Maka dari itu kalau kita bermain dengan katakanlah Inggris, katakanlah dengan Itali begitu, orang kulit putih itu sejak awal sudah dilihat sebagai ya, ras yang unggul gitu, ras nomor satu dan sebagainya. Ya sebelum pertandingan aja udah kalah di situ. Maka sering kita berpikir bahwa latar belakang etnisitas dan rasial itu sangat berpengaruh. Meskipun ya kita pernah mengalahkan Rusia ya, tahun-tahun 60-an, masih kita bisa lihat rekamannya, itu karena ada Bung Karno, dan Bung Karno menyejajarkan kita dengan Rusia sebagai negara yang sangat besar itu, dan sebagai sahabat. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Rusia itu ya seakan-akan ya kamu teman saja, kotamu masih desa seperti kota Surakarta dan lain-lain, sehingga ada secara psikologis mempengaruhi dalam hal kita bersikap, dan itu mempengaruhi dalam prestasi. Jadi apakah itu menentukan? Ya tidak menentukan, maksudnya bahwa itu berpengaruh ya atau berefek terhadap prestasi seseorang kalau kita berhadapan. Coba kita lihat misalnya Argentina dengan Brasilia melawan Eropa. Eropa sudah minder begitu mendengar Brasilia dalam hal sepak bola loh ya. Sudah minder karena ya ada Pele waktu itu kan. Kemudian juga ada Maradona di Argentina. Sehingga wah ini ya sekarang ada Ronaldo dan sebagainya yang merajai lapangan rumput itu ya. Dengan sendirinya ada efek atau dampak yang begitu sangat kuat ya di dalam diri seseorang terhadap kebanggaan itu. Oleh karena itu Amerika ya meskipun olahraganya tidak berkembang secara baik ya, tetapi nasionalismenya sangat tinggi, dan mulai sekarang kita lihat Amerika sudah mau meningkatkan citra olahraganya dibandingkan teknologi, karena mungkin yang di dalam international politics disebut sebagai the soft power diplomacy. Jadi olahraga juga sebagai soft power, ya, sebagai kekuatan yang dapat menggalang opini dunia, yang dapat meningkatkan brand image atau citra suatu negara, suatu bangsa. Maka olahraga kemudian menjadi andalan juga
di dalam membangun hubungan antar bangsa itu. Nah, kita juga menghabiskan banyak dana, kemudian juga ya banyak pelatihan-pelatihan dan kemudian juga pembinaan itu disebabkan karena itu dibutuhkan oleh negara untuk mendukung citra image politik sebagai bangsa yang berkualitas. Ya, karena negara itu juga akhirnya berpulang kepada person to person, kepada bangsanya. Karakter bangsa itu menjadi sangat potensial diperhitungkan di dalam politik internasional, dan olahraga merupakan salah satu unsur, salah satu saja ya, salah satu unsur yang dapat membangun karakter suatu bangsa. Dan di situ kebudayaan itu sangat dominan di dalam upaya untuk membangun karakter dan membangun prestasi olahraga. Dan juga akhirnya apa? Karena itu hubungan rasial, maka kalau di masa lalunya ada peperangan, ya, ya kemudian ada apa histori atau ya histori yang buruk, ya sejarah yang buruk, itu juga terbawa di dalam hubungan olahraga. Misalnya Zidane, misalnya Zidane pernah juga dibully oleh temannya atau oleh musuhnya itu karena itu persoalan rasial yang saya sebutkan tadi. Itu karena latar belakang budaya yang berbeda dapat mengakibatkan dampak atau efek-efek pada diri seorang pemain, termasuk juga dalam prestasi. Ya, saya rasa begitu. Kalau ada yang bertanya, karena waktunya sudah diingatkan. Silakan. Ya, ada yang bertanya? Untuk saya, Prof. Ya, dari? Dari UNS, Prof. Joko Nugroho. Ya, semua dari UNS ini. Maksudnya dari kota apa? Dari Solo, Solo, Solo. Solo, Solo. Solo saja, ya. Saya juga orang UNS ini. Bagaimana, Prof? Kalau perspektif politik itu, seringkali kita terjebak di dalam di dalamnya. Kalau ada sebuah event, bagaimana kita bisa mempertahankan prinsip-prinsip fair play yang inti dari olahraga itu kalau kita terjebak di dalam perspektif politik dalam olahraga itu, Prof? Bagaimana, Prof? Tidak bisa. Olahraga itu tidak bisa karena ya multidisiplin dan selalu banyak kepentingan, ya. Banyak interest yang ada di situ. Kalau kita lihatlah pertandingan-pertandingan kecil sajalah antar klub misalnya, itu kan kita di belakang bermain. Kita itu maksudnya ya banyak orang yang bermain di dalam hal itu, ya, suruh memasukkan bola atau nanti kami butuh supaya menjadi apa sejarah untuk menjadi juara dunia. Tolong negara lain, negara A, negara B, Anda ngalah saja ya. Nanti saya bayar dengan sekian triliun begitu. Ya mana orang enggak tertarik, wong juga dia berjuang itu demi negara, tapi terkadang juga itu kan ada unsur politiknya. Itu maksudnya. Jadi enggak bisa olahraga itu selalu menjadi tarik-menarik yang besar. Hanya saja memang tarik-menarik yang besar itu akan bisa dapat dikurangi apabila campur tangan negara. Ya, campur tangan negara dalam hal ini, negara ya tidak usah ngurusi secara administratif misalnya. Tetapi tidak mungkin karena itu juga pada akhirnya diseret juga ke dalam bisnis, ke dalam komoditas tadi. Sehingga semua merasa berkepentingan dan semua merasa itu dapat menyumbangkan aset, baik itu aset politik maupun aset ekonomi, sehingga saya merasa tidak akan pernah hilang olahraga itu sendiri. Kalau melihat perkembangan terakhir ini, justru banyak terseret. Kalau dahulu itu judi lah paling banyak ya. Judi, kemudian ya sokok-menyokok itu. Tapi sekarang sudah pada aspek politis,
tapi yang terakhir adalah aspek ideologis. Ini peristiwa Skinhead atau holiganisme di dalam sepak bola itu di belakangnya bukan soal karena anak-anak nakal kemudian melakukan kekerasan atau membuli teman-temannya atau pemain di lapangan, tidak, itu semuanya di belakangnya ada aktor-aktor yang memainkan peranan yang besar, meskipun hal itu tidak terbuka ya. Tapi kalau melihat komentar-komentar dan kemudian kita lihat di media sosial itu, kemudian banyak pihak yang bercampur atau ya berkepentingan di dalam olahraga. Jawabannya begitu, Mas. Jadi tidak mungkin steril, ya. Olahraga tidak mungkin steril dari politik. Karena olahraga itu sendiri didukung oleh politik dan ekonomi, ya. Ya, terima kasih, Prof. Penjelasannya, ya, Prof. Sama. Siapa lagi? Prof, ngapunten, Prof. Ini teman-teman dari tadi mau masuk tapi mboten saged niku, Prof. Ya, ada 3 orang. Nggih. Ampun, seharusnya sudah bisa. Nggih. Ampun nggih. Nah, sudah bisa itu. Nah, terakhir saudara. Ya. Tapi ini nanti saya recording ya, kemudian akan kita seperti biasanya akan kita upload kembali agar supaya teman-teman yang belum sempat mengikuti ini dapat di apa putar berulang-ulang. Bisa. Ya sudah masuk kan? Siap, Prof. Ya, siap. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ya baik, karena ini sudah duhur, silahkan Anda ambil karena Anda akan kuliah lagi, saya juga akan kuliah lagi pukul 13. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan kita masih satu kali lagi bertemu. Kita minggu depan akan berbicara mengenai hooliganisme, ya, aspek-aspek dan kekerasan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.